pengobatan itu untuk mencapai kesembuhan semua orang sakit pasien yang idam-idamkan. Jadi kenapa harus lo ceritanya dalam hal yang menakutkan? Kenapa walaupun memang rasanya nggak enak di kemo tuh efek rasanya nggak enak, cuma nggak ada yang mati karena rasa itu. Tapi kalau lo nggak diobatin, kalau lo nggak berani dioperasi, nggak berani di kemo, ya lo akan mendapat penjalaran, akan mati. Ngapain gitu kalau lo berobat terus yang bikin mati adalah karena lo tidak semangat.